Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita berada di Masjid Bir Ali. Kita bersama-sama dengan jamaah yang ada di sini untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan kita mengambil mikot, yaitu di Bir Ali, perjalanan dari kota Madinah menuju Makkatul Mukarramah. Taufik, di mikot ini ada kata-kata, satu kata untuk jamaah. Umroh mabrur makbulan, semua berkah jamaah umroh ke jenazah saya mandiri bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna. Amin. Kulu for to jamaah Indonesia. Okay, I'm in English. English or Arab? Arab. This year. Insyaallah amran qabul, insyaallah Allah yatqabbal minna, insyaallah. Allah yahfazkum sayyid fikar. Mabakhir. NGM Jaya. Jaya? NGM Jaya. NGM Jaya. More? Huh? Lagi. Come on. NGM Jaya. NGM Jaya. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Berangkat ke Masjidil Haram menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah bersama-sama dengan rombongan PT Nazar Jaya Mandiri berangkat dengan muda, pulang dengan senyum indah. Amin. Zam-zam yang ada di sekitar Masjidil Haram bersama-sama dengan jamaah PT Nazar Jaya Mandiri. Lagi jalan kemana ini, Ustaz? Insyaallah, Ustaz, hari ini kita akan menuju ke Maulid Nabi.
Iya, dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, insya Allah. Dan di depan kita ini Ustaz, ini merupakan istana raja. Oh ini? Iya betul Ustaz. Ini salah satu bukit Jabal terbesar di zamannya. Ya, ini tadinya merupakan Jabal Kubais yang sekarang disulap menjadi istana raja. Dulunya sebuah gunung ini Ustaz ya? Betul, sebuah gunung. Jadi Jabal Kubais itu merupakan salah satu di antara kisah daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Taif. Terus sekarang ini Jabal Kubais ini berfungsi sebagai apa ini Ustaz? Saat ini menjadi istana raja ya. Istana raja di mana ketika raja saat keluarganya hendak berumroh maupun haji, itu akses terdekatnya adalah beliau singgah di sini. Gitu ya. Subhanallah, sangat mega ini Ustaz ya. Jadi awal kisah daripada hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya menuju kota Taif. Gitu. Jadi ternyata gambaran Rasulullah hijrah ke kota Taif itu sangat luar biasa. Sambutannya itu ternyata lebih parah, lebih kejam, lebih Subhanallah. Penduduk Mekah itu sendiri. Allahu Akbar. Ya. Yang diperkirakan oleh Rasulullah itu mudah di sana. Betul ternyata. Sekali. Ternyata luar biasa. Kan Rasulullah kecil itu hidup di sana. Di bawah susuan ibunda Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dari Taif. Allahu Akbar. Betul sekali. Iya. Ternyata luar biasa. Sehingga Rasulullah bahkan Zaidun Harisah berdarah-darah saat itu. Saat ketika melindungi Rasulullah. Maka malaikat Jibril pun datang menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersama malaikat penjaga dua gunung. Allahu Akbar. Bila engkau menghendaki, maka malaikat itu akan menyampaikan sesuatu kepada. Malaikat itu pun atas izin Allah menawarkan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat apa yang dilakukan penduduk Taif. Apabila engkau berkenan, akan aku himpit dua gunung terbesar di Jazirah Arab. Amin. Nah, diantaranya adalah Jabal Kubais. Pemirsa, ini adalah Jabal Kubais. Ayo, siapa mau ke Istana Raja naik dari sini? Siapa mau teman saya naik? Ini adalah Mbak Umi yang sudah banyak mukim di kota Makkah Madinah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kata buat NJM? Mudah-mudahan NJM semakin amanah. Amin. Dan semakin maju ke depan. Amin. Semakin sukses. Amin. Dan jamaah semakin nyaman. Amin. Aman dan berangkat dengan mudah, pulang dengan senyum indah. Subhanallah, satu kata dari Umi Habibah. Amin. Masya Allah, ya, Abdul Lahab, ya, luar biasa, ya. Ketika
mendengar keponakannya telah lahir, saking bahagianya dia membebaskan hamba sahayanya. Jadi biasanya di rumah itu disiapkan kopi, disiapkan oleh hamba saya, nyuci kotor, disiapkan bersih-bersih rumah, disiapkan. Saat melihat, mendengar telah lahir apa keponakannya pada hari Senin, subhanallah, langsung dibebaskan. Engkau hari ini bebas. Jadi dibebaskan itu hamba sahayanya. Sampai akhirnya aktivitasnya, dia saking senangnya, dia itu akhirnya melakukan semuanya dengan sendirinya. Makanya ada kisah bahwa Abu Lahab ini di tiadakan hukumannya setiap hari Senin. Kenapa? Karena kecintaannya kepada kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nah, di sinilah tempatnya. Ya, masyaallah. Ya, lalu kemudian tanda-tanda kebesaran kenabian beliau adalah ketika lahirnya beliau, maka apa? Tiba-tiba api Majusi yang ribuan tahun itu tidak pernah padam, saat itu tiba-tiba padam. Ya, bahkan para ahli mereka itu berupaya keras untuk kembali menyalakan api Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam. Ya, ternyata diupayakan agar itu hidup kembali, ternyata tidak bisa padam. Tidak bisa hidup kembali. Bahkan di dalam Ka'bah ini, Bapak Ibu, ya ada patung terbesar di dalamnya. Maka ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, tiba-tiba patung ini terjatuh sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh. Ya, subhanallah. Ya, bahkan istana-istana di Persia, ya istana kerajaan di Persia itu 14 tiang besar-besarnya runtuh seketika. Tidak ada badai, tidak ada angin. Itulah ya daripada tanda-tanda kebesaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya di mana langit dan bumi ini diciptakan tidak ada lain hanya Allah. Besar PT Nazar Jaya Mandiri, PT NJM yang selalu memberikan kebahagiaan kepada para jamaahnya. Saat ini beliau, para jamaah menikmati hidangan bersama dengan keluarga. Luar biasa. Ini adalah Entis. Oh, bukan. Siapa? Tiara. Alhamdulillah. Nah, ini sama adiknya, sama bundanya, dan sama itu. Sang Sultan. Pelayanan NJM itu sangat luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Amin. Amin. Mulai dari Madinah sampai ke Mekah, tidak mengecewakan. Amin. Lalu kalau berdua sama NJM, berangkat dengan mudah, pulang dengan senyum yang indah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, ngambil makan di siang hari ini. Alhamdulillah. Ada satu kata untuk menu saat ini? Menu nikmat berkah NJM luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Ini adalah pelayan-pelayan semua yang menyiapkan hidangan di siang hari ini. Alhamdulillah menu sangat cocok bagi lidah-lidah orang-orang Indonesia. Ini
adalah jamaah kita, Bu Kanirum. Alhamdulillah Bu Kanirum. Bipun masa aneh Eco? Alhamdulillah, cocok ya? Alhamdulillah. Ini NJM PT Nazar Jaya Mandiri sangat memberikan servis yang cukup bagus, alhamdulillah. Bawe sehat? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, subhanallah, ada Bu Patmi sama Mbak Sunar. Alhamdulillah. Lauk pauknya subhanallah. Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Mbak Jati. Alhamdulillah. Mbak Jati seneng bisa senyum kembali cantik. Wah, di sana ada Mbak Hurin In. Mbak Hurin mana senyum Mbak Hurin? Alhamdulillah. Pemirsa, para jamaah PT Nazar Jaya Mandiri, jangan khawatir. Di sini kita akan dilayani dengan layanan khas ala-ala Indonesia, jadi jangan khawatir kalau tidak cocok dengan lidah kita. Karena semua pelayannya dan masakannya, ini adalah masakan-masakan Indonesia. Semoga semuanya berkah. PT Nazar Jaya Mandiri berangkat dengan mudah, pulang dengan senyum indah.
ini lagi ada di mana ini Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, saat ini kita sedang berada di Jabar Rahmah ya. Jadi Jabar Rahmah ini termasuk bagian daripada jadi ini termasuk di Padang Arafah, di mana pada tanggal 9 Zulhijjah saat hajian kita biasa berkumpul, muslimin berkumpul di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mafirohnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Subhanallah, ini lautan jutaan manusia. Subhanallah. Seluruh umat Islam seluruh dunia Ustaz ya ada di sini ini Ustaz. Betul sekali Ustaz. Alhamdulillah. Pada tanggal berapa Ustaz? Tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji Ustaz. Yang terkenal dengan Al-Hajju Al-Arafah. Betul. Al-Hajju Arafah. Haji Arafah itu. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wukuf itu berada persis di atas untanya. Jadi tidak menaiki daripada Jabar Rahmah ini. Namun di betul sekali. Dikisahkan ini pun tempat di mana pertemuannya. Betul, antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ini adalah salah satu tempat situs dunia bagi umat Islam, bahwa bukan untuk umat Islam saja. Betul. Seluruh makhluk seisi alam ini. Setuju, bahwa ini adalah sejarah dunia. Kata Abul Basar, karena Nabi Adam itu adalah ayah nenek moyangnya manusia. Subhanallah. Jadi tidak hanya di Islam saja. Amin amin. Bertemunya di sini Ustaz ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Masih bersama dengan PT NJM PT Nazar Jaya Mandiri, kita berada sekarang berada di Jabal Rahmah, yaitu di mana semua orang Islam untuk menunaikan ibadah haji itu berada di Jabal Rahmah ini di Arafah. Nah, pada saat ini kita bersama dengan PT Nazar Jaya Mandiri untuk naik ke atas bersama-sama dengan jamaah yang ada di PT Nazar Jaya Mandiri. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Ini kita naik ke Jabal Rahmah. Subhanallah. Ini adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kita naik tangga untuk bisa nyampe ke Jabal Rahmah, ke Tugu yang alhamdulillah insyaallah nanti kita bisa berada di atas. Alhamdulillah. Semoga keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Subhanallah, ini adalah jamaah keluarga besar kita yang bisa nyampe di Tugu tanda pertemuan dari Ibu Hawa dan Bapak Adam, yaitu di Isinlah tempatnya. Ini adalah di Jabal Rahmah, gunung penuh dengan kasih sayang karena lama sudah menunggu untuk bisa bertemu. Alhamdulillah. Subhanallah. Torik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita bisa berada ini bersama-sama dengan jamaah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah barakallah bisa di Jabal Rahmah ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama dengan orang seluruh dunia bisa berada di sini, yaitu di Jabal Rahmah ini. Masya Allah. Kaifa taqulu Jabal Rahmah? Masya Allah, tabarakallah. Amin. Amin. Diberkati Nabi Adam alaihissalam. Amin.
ذلك الرجال هذا أستاذ توفيق أطرد leader of PT NJM PT Nazar Jaya Mandiri alhamdulillah bersama dengan pacar abadinya. Amin. Semoga di sini bisa abadi ketemu di dunia dan akhirat. Amin. Ini semoga sahabat-sahabat kita bisa juga nyampe di Jabal Rahmah, yaitu di tempat pertemuannya Ibu Hawa dan Nabi Adam alaihissalam ketika sudah bertobat beberapa ratus tahun melakukan pertobatannya dan dipertemukannya di sini tempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kehebatan para jamaah umroh yang berangkat ke tanah suci itu bisa melakukan umroh beberapa kali, di antaranya bisa melakukan sampai 5 kali, sampai 7 kali, atau bahkan sampai 10 kali. Nah, pada saat ini di depan kita ada jamaah dari negara lain yang juga melakukan umroh bersama dengan jamaah. Thank you.
pemirsa, kita di Makkah di cuaca yang agak mendung. Kita bersama dengan salah satu penjual yang ada di toko di murah-murah. Lihat gimana? Di sini. Bisa bahasa Indonesia? Boleh. Siapa namanya? Muhyin. Muhyin. Dari mana? Dari Bangladesh. Bangladesh. Alhamdulillah. Kurang barang-barang. Ada yang dikatakan untuk orang-orang Indonesia, jemaah Indonesia? Pertamanya ini semua banyak kurang. Inggrisnya bagus. Bagus ya. Banyak kurang semua. Suka-suka belanja. Belanja. Ayo belanja Indonesia semua. Amin. Nah, kita lagi juga berjualan dengan orang-orang Bangladesh. Orang Bangladesh, orang Indonesia. Amin. Apa yang dijual ini, Bang? Mana ini? Ah, yang dijual apa aja ini? Apa sering masalah terima? Hari ini 6 tahun di sini, subhanallah. Sudah keluarga? Tidak. Belum. Nah, ini setiap hari jualan di sini. Sini, dan ya ketemu sama orang-orang Indonesia. Indonesia perempuan lagi nikah. Di Makkah penuh dengan barokah. Namanya siapa? Muhammad Zubair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah bos, bayarnya aku udah bayar. Ini 350 rial, 3. 2150. 190. 25 rial. 25 rial. Pipip mau gimana? Iya, aku. Ya, gimana lihat? Hah? Lihat dulu, lihat. Apa bisa bahasa Indonesia? Bahasa semua Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Harga murah. Semua murah belanja. Ah. Semua ada murah, bisa utang bisa. di sini. Nah, ini yang jual pasti bisa bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Namanya siapa? Aku nama Noyon. Noyon. Noyon pedagang di Kornes. Kornes. Alhamdulillah. Ini istri muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berada di Romansa, yaitu tempat makan-makan biasanya PT Nazar Jaya Mandiri singgah di sini untuk melakukan makan sore sambil lalu menunggu ke bandar. Nazar Jaya Mandiri di Romansa, kita melakukan makan bersama dengan orang-orang yang istimewa. Insyaallah. Mantap. Alhamdulillah.